mau ke Tempur Sari. Mau pulang. Ya. Yeah. Kok lewat sini, Pak? Biasanya lewat sini, Pak. Enggak tahu, nggih. Enggak tahu kalau ini ya. Piket nol longsor juga ya. Longsor. Ini satu-satunya jalan ke Tempur Sari. Ke Tempur Sari. Ini juga masih ada peningkatan dari debit air, sehingga juga dari aktivitas masyarakat ini yang akses menuju ke desanya, ke dusunnya, sehingga banyak menggunakan jalur di lintasan sungai. Karena itu kami minta kepada masyarakat, dari kepala desa juga ikut serta dari rekan-rekan Forkopimda untuk sama-sama menghimbau dan mencarikan solusi sehingga aktivitas masyarakat tidak sampai terputus, tetapi juga tidak menjadi sesuatu nantinya yang berakibat fatal.